the financial services authority ojk has entered an agreement with the police to combat cybercrime the agreement comes at a time when several international agencies have noted that indonesia is at high risk for cybercrime especially in the banking sector according to data from the 2013 state of the internet report issued by akamai an internet content delivery network indonesia was at high risk of a cyber attack the report said that 36.6 million cyber attacks were recorded in the country over the past three years the report also stated that indonesia was among the top five source countries for cyber crime national police chief general sutarman said they were ready to assist the banking industry in dealing with the problem. He noted that the police cybercrime unit has already assisted the police in investigating 171 cases of cybercrimes in the banking sector. Meski risiko kredit bermasalah <laughs> atau NPL kita lihatnya dari risiko operasional yang akan dihadapi oleh bank. Belakangan hari ini ada beberapa bank dan itu terjadi pada bank-bank besar. Ya, yang bank yang kita perkirakan IT-nya udah canggih gitu. Nah, oleh karena itu ini tentu saja tadi dari uraian yang disampaikan Pak Kapolri rasanya perlu menjadi perhatian kita. Dan karena ini uh, rasanya kita sudah mendeteksi, uh, mudah-mudahan ini nanti akan akan kita apa namanya jadikan uh, semacam semangat baru gitu untuk apa namanya kebijakan IT ini harus betul-betul kita tegakkan ya, kan? perbankan sehingga kita bisa mampu untuk menjaga dan dan melakukan penegakan hukum terhadap uh, cybercrime ini yang merugikan uh, perbankan dan mudah-mudahan kita bisa mengawal untuk seluruhnya sehingga industri perbankan kita ini akan menjadi industri perbankan yang sehat dan tentu akan meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya dan untuk untuk menip, untuk mendorong kesejahteraan